Tak payah. Kita nak nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ini agar apa nama ni? Dadeh. Dadeh mangga. Oh, dadeh mangga. Ni namanya dadeh mangga. Kalau cerita dadeh mangga tu hanya biasa-biasa je. Saya nak bagi tahu rekan-rekan semuanya yang dirindukan oleh orang Bengkalis, Bang Poi Sting. Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami. Ada satu harapan Bang Poi. Harapan saya, jurnalis, seniman, penggiat seni budaya di Bengkalis, berharap Bang Poi kalau dapat panitia Hari Jadi Bengkalis ke-58 2019 ni, Bang Poi diundang. Kalau diundang Bang Poi datang tak kakak? Tanggal 31 Julai nanti. Insyaallah lah, kalau diundang kita datang dengan besar hati kan. Tapi tak ada cerita, kita tak tahu. Takkan kita nak pergi kan, kita tunggulah undangan, insyaallah. Okey, tu ya. Sabarlah orang Magalis. Ke orang Magalis kena bersatulah. Taklah dengan panitianya, dengan ibu bupati je ke. Kan? Saya, ini langsung tonton, ada orang di Bagan Batu di Kabupaten Rokan Hilir Ampau, teman sekolah saya. Jadi Hamudin, ini Bang Poi Sting, tengok YouTube boleh. Jadi dia, Bang Poi mengatakan kalau memang dia datang. Ini katanya, kata manajernya. Pasti mendampingi. Manajernya juga dulu bintang iklan nih. Tak asing lagi. Jadi untungnya sekarang, siapa nak undang Bang Poi, manajernya orang rumahnya sendiri. Kalau kami dah memang tahu. Dan kami alhamdulillah ditemukan di rumah Bang Roslan ini. Rumah suami kakak, tiga pupu saya. Ini malam-malam dia masih menerima saudara baru saya bilang tadi. Jadi mudah-mudahan Bang Poi tampil. Ada rezeki sampai saya. Mudah-mudahan saya ya. Saya dah sampai berjalan tapi acara belum. Dia sudah sampai ke Sungai Alam balah. Dah tahu desa Sungai Alam. Sama kakak, sama anak? Tak. Sama berdua ya. Sama anaklah. Anak seorang, anak yang kecil Rafael lah pergi. Rafael yang pergi. Masa kita pergi bulan puasa. Buat panitia, panitia Hari Jadi Bengkalis ke 508 tahun 2019. Bang Poi ini punya 13 album bang. Lebih. Wawancara kemana? 13 album. Satu album ada 10 lagu bang ya. Jadi kalau dihitung-hitung ada 130 lagu. Abang ada hafal separuh. Wah luar biasa. Abang mungkin kalau diundang ni abang seorang aja nyanyi tu habis masa tu. 5 jam abang seorang. Paling lama. Kalau nak tengok YouTube, tengok aja Poi Sting Indonesia. Nanti tahulah semua acara di Capri tu. Putar habis. Ini bawa balik dari Batam. Batam dengan Bang Poi ini dah tak asing lagi. Mulai dalam peri saya tengok di Facebook media sosialnya, di mana saja jumpa semuanya dah tak cukup kenal sekali. Bahkan Bang Poi ini mungkin menganggap Batam tu macam kampung sendiri tak agak bang. Yalah, saya dah banyak apa ni silaturahmi kat sana. Saya ada saudara kat Batam, saya ada saudara di Daik, saya ada saudara di Dabok, saya ada saudara di Tanjung Batu, saya ada saudara di Dumai. Banyak ah. Dan perlu diingat paspor dia orang berdua ni dengan kakak ni, manajernya akan cepat penuh ni. Belum sampai mungkin 5 tahun dah penuh. Ya kak ya? Tapi yang jelas kami senang, kami rindu. Jumpa Bang Poi ni kami tak nak. Kami nak jumpa Bang Poi di atas panggung. Menyanyi lagu Siapa Sangka Kanja. Okey, terima kasih rekan-rekan. Tonton ya yang ini. Tentunya untuk Bang Poi kita bagi sokongan. Dan nomor satu, tolong doakan Bang Poi tetap sehat. Kakak juga sehat, mudah-mudahan masih bisa menghiburkan kalau selama ini di Batam dan Capri tepatnya akan ada di Bengkalis. Terima kasih, jaga diri, jaga hati. Semoga Allah SWT meridhai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.